Sadar ya Allah, keberadaan kami di sini tentu karena perjuangan para tokoh-tokoh pendiri Republik ini, terutama yang mendirikan Kementerian Agama. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami untuk meneruskan perjuangan mereka dalam rangka mengabdikan diri kami pada bangsa ini, melayani masyarakat kami, membangun negara ini bidang keagamaannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami yang telah bertaubat kepada-Mu ya Allah, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon dan hanya kepada-Mu kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.